Selamat siang Bapak Ibu hadirin yang terhormat. Selamat datang di Graha William Suryajaya Universitas Kristen Indonesia dan selamat bergabung bagi hadirin yang mengikuti acara ini secara online. Suatu kehormatan bagi saya, Felix Wau, dapat berdiri di sini memandu berjalannya acara hari ini. Pada Kamis 5 2020, Universitas Kristen Indonesia akan menyelenggarakan Universitas Kristen Adies Natalis Universitas Kristen Indonesia yang ke-6. Hadirin yang berbahagia, demi ketertiban dan kenyamanan bersama dalam sidang terbuka berlangsung, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Mohon untuk mengikuti acara dengan hikmat, mohon untuk membuka kamera selama acara berlangsung, mohon untuk menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung, dan untuk informasi acara hari ini dapat juga diikuti melalui live streaming YouTube official UKI Jakarta. Hadirin yang kami hormati, sidang terbuka Senat Universitas Kristen Indonesia dalam rangka Dies Natalis Universitas Kristen Indonesia yang ke-67 akan segera dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Ketua anggota Senat Universitas dan Guru Besar beserta pengurus Yayasan Universitas Kristen Indonesia memasuki ruang sidang. Ketua anggota Senat silakan duduk. Hadirin dipersilakan duduk. Pembukaan sidang terbuka Senat Universitas Kristen Indonesia dalam rangka Dies Natalis Universitas Kristen Indonesia yang ke-67 oleh Ketua Senat Universitas Kristen Indonesia, Profesor Atmono Budi Subagio, MSII,
PhD. Atas berkat Tuhan Yang Maha Esa, saya buka secara resmi sidang terbuka Senat Universitas Kristen Indonesia dalam rangka Dies Natalis Universitas Kristen Indonesia yang ke-67. Yang terhormat anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, Bapak Dr. Honoris Causal Dr. Agung Laksono, Pendeta Kampus Universitas Kristen Indonesia, Pimpinan Yayasan Universitas Kristen Indonesia, yang kami hormati Rektor Universitas Kristen Indonesia, para Wakil Rektor Universitas Kristen Indonesia, Ketua Ikatan Alumni Universitas Kristen Indonesia beserta jajaran, Bapak Ibu jajaran pimpinan di lingkungan Universitas Kristen Indonesia, dan yang kami kasihi Bapak Ibu tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa Universitas Kristen Indonesia. Untuk mengawali rangkaian acara hari ini, marilah bersama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui ibadah syukur yang akan dipimpin oleh Pendeta Kampus, Ibu Pendeta Mercy Anna Saragi, MSI. Dengan hormat kami persilakan. Salam sejahtera bagi kita seluruhnya. Marilah kita meneduhkan hati dan pikiran kita dalam limpahan syukur. Kita akan memasuki ibadah Dies Natalis Universitas Kristen Indonesia pada hari ini. Langkah terayun mengejar mimpi. Usia bertambah, seiring berputarnya sang waktu, ada nada bangga, sendu dan sedan mewarnai kehidupan ini. Namun tatapan mata tak berkedip pada satu visi. Peristiwa 67 tahun yang silam, tepatnya 15 Oktober 1953, telah menggores sejarah menjadi momentum melayani, bukan dilayani. UKI Kampus Kasih tetap berdiri tegak, tak lekang dimakan waktu. Suara sumbang menggema di sana-sini, namun semangat tetap optimis. Kita berjuang, tetapkan langkah, sebab jerih lelahmu tidaklah sia-sia bagi Tuhan. Derap langkah Universitas Kristen Indonesia yang tak kenal lelah, kini telah memasuki usia 67 tahun. Betapa kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, sebab hanya oleh kasih-Mu Universitas Kristen Indonesia masih kokoh berdiri untuk mewujudkan fungsi garam dan terang dunia di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Marilah kita berdiri tegak memuji nama Kristus Tuhan, Sang Kepala Gereja, pemilik Universitas Kristen Indonesia. Syukur Tuhan.
Akan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Amen. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kiranya kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kami sujud menyembah-Mu Tuhan. Sujud menyembah-Mu sebab siapakah kami manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Bahkan Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Bila kami merenungkan kasih penyelamatan-Mu atas seisi dunia, maka kami mendapati diri kami seringkali tidak mampu menjadi saksi-Mu di dunia ini. Ya Tuhan, sebagai mahasiswa UKI, kami mengaku bahwa kami masih belum optimal menorehkan prestasi kegiatan akademik dan non-akademik di level nasional, apalagi internasional. Ya Tuhan, sebagai alumni UKI, kami juga mengakui bahwa kami masih belum optimal dalam membantu alma mater dan adik-adik kami, para mahasiswa, untuk dapat mengharumkan nama UKI, baik di kancah nasional maupun internasional. Saudara-saudari, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Jalan hidup yang akan datang, tanganku hanya
kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Sang Maha Kuasa, Kalik langit dan bumi, ya Tuhan Yesus Kristus, yang mengasihi kami dengan kasih-Mu yang kekal, ya Roh Kudus yang mendampingi kami dalam perjalanan kehidupan kami di dunia ini, tuntunlah kami, bimbinglah kami. Ketika sebentar kami akan menerima sabda kehidupan, sehingga kami semakin mempercayai segenap firman-Mu, dan kami semakin melakukannya dalam waktu kehidupan yang masih Engkau berikan bagi kami masing-masing. Berfirmanlah Engkau bagi umat yang Engkau kasihi ini, karena kami telah siap untuk menerimanya. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan berkat kehidupan bagi umat tebusan-Mu ini. Di dalam Kristus Yesus, Sang Juru Selamat dunia, kami memohon kepada-Mu ya Bapa di surga. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita seluruhnya. Kita akan sama-sama menerima roti kehidupan sabda Tuhan Yesus yang tertulis di Injil Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai ayat 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang ajaib, perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ibu bapa, saudara-saudara kekasih Kristus Yesus, sekali lagi salam sejahtera di dalam kasih setia Tuhan bagi kita seluruhnya. Kita bersyukur atas persekutuan kita di dalam ruang virtual perayaan Dies Natalis ke-67 ini. Hari ini 15 Oktober tahun 2020, universitas yang kita cintai ini memasuki usianya yang ke-67 tahun. Kita bersyukur bersekutu secara virtual dan offline untuk sebagian kita yang hadir di sini untuk merayakan dan mensyukuri perjalanan panjang Universitas Kristen Indonesia yang kita cintai ini. Tema perayaan ini adalah digitalisasi dan internasionalisasi menuju akreditasi perguruan tinggi unggul. Adalah merupakan komitmen mewujudkan visi UKI menjadi universitas unggul dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian, dan pelayanan kepada masyarakat Indonesia dan Asia sesuai nilai-nilai Kristiani dan Pancasila pada tahun 2034. Universitas Kristen Indonesia berusia 67 tahun pada tahun ini dan hari ini kita rayakan. Ketika secara tiba-tiba kita mendarat di era yang disebut new normal akibat pandemi COVID-19 yang terjadi secara global. Kita bersyukur pandemik ini terjadi ketika kita berada di era revolusi industri 4.0
zamannya industri keempat. Inilah ketika kita mengalami segala sesuatu digabungkan dengan Internet of Things, cloud teknologi, dan big data. Perkembangan di bidang teknologi seperti nanoteknologi, bioteknologi, percetakan 3D, robotika, kemajuan teknologi telekomunikasi dengan internet, dan gawai beserta produk layanan tumbuh sebagai akibat dari dampak revolusi industri ini. Kita mengalami dan merasakan serta mengecap komunikasi daring online setiap hari. Beserta segala kemudahan. Kalau dulu kita mendengar istilah dunia tidak selebar daun kelor, kita bisa menyaksikan bahwa sekarang ini dunia itu hanya selebar daun kelor. Dunia berada di dalam genggaman kita. Segala sesuatu boleh kita kerjakan dengan hanya memegang gadget, laptop, pembayaran elektronik, ojek daring, berdagang. Bahkan kita bisa melaksanakan proses belajar mengajar secara online. Keseluruhan budaya yang baru ini mungkin sebagian membuat kita shock culture. Karena ini membentuk pergeseran paradigma bagaimana cara kita berkomunikasi dan berelasi satu dengan yang lain. Bagaimana cara kita memperoleh informasi dan berita. Bahkan bagaimana cara kita mencari hiburan. Dalam konteks pandemik yang kita alami, kita sungguh menyambut revolusi industri era keempat ini sebagai sebuah anugerah Tuhan yang mesti kita syukuri. Sehingga kita bisa terus melaksanakan aktivitas dan kegiatan kita. Saudara-saudara yang berbahagia, dalam perayaan 67 tahun Universitas Kristen Indonesia yang kita cintai ini, di kancah digitalisasi, di era revolusi industri pada saat ini, semua kita sudah memiliki gawai atau gadget sebagai piranti teknologi untuk kita gunakan dalam berbagai hal. Dalam berkomunikasi, kita akan terhubung dengan berbagai bentuk manusia di berbagai tempat belahan dunia ini. Kita bisa berkomunikasi secara instan melalui WhatsApp, Line, Telegram, WeChat, Facebook, Instagram, Face, dan lain sebagainya. Tetapi realita ini juga membuat tanpa sadar menimbulkan kecanduan dari kita. Saya mengutip sebuah studi di Inggris dikatakan bahwa rata-rata manusia di sana setiap 4 detik, 4 menit, mereka akan mengecek cellphone mereka. Saya nggak tahu, mungkin kita di sini lebih singkat lagi. Mungkin sekali 10 menit atau mungkin sekali 10 detik kita sudah selalu mengecek cellphone kita untuk memeriksa ada pesan atau tidak. Dalam realita revolusi industri 4.0 ini juga menimbulkan rasa kesepian di tengah konten digital yang begitu sibuk dan sangat ramai. Ketika setiap kita manusia merasakan relasi di dunia maya dan tidak di dunia nyata. Pandemik mau tidak mau membuat kita harus suka dan tidak suka berelasi di dunia maya. Tetapi kita menyadari kenyataan ini
membuat kita merasa terisolasi, membuat kita merasakan terasing dan tidak lengkap. Perasaan terisolasi dari sesama kita itu mempengaruhi kesehatan jiwa dan mental kita. Benar, kita bersyukur kemajuan teknologi digitalisasi membuat segala sesuatu semakin gampang, mudah kita dapatkan. Tetapi kita diingatkan bahwa itu juga membawa dampak rusaknya relasi antara satu dengan yang lain. Karena begitu seringnya kita bertemu dalam dunia maya, secara tanpa sadar, unconscious, itu mempengaruhi rasa empati kita terhadap sesama kita. Gawai juga membuat orang semakin narsistik. Bagaimana kita menginginkan apa yang kita kehendaki boleh terjadi. Kita menginginkan apa yang ada, yang terekspos, yang kita bisa lihat, kita ingin miliki. Di tengah kebisingan, di tengah kesibukan berbagai suara, arus yang tidak kita lihat sekasat mata. Dalam situasi era yang demikian, saat ini kita dipanggil, kita diminta untuk jeda sejenak. Dalam momen rangkaian syukur Dies Natalis Uki, marilah kita tenang sejenak. Marilah kita teduh, merasakan kenikmatan berkat karunia yang dianugerahkan Tuhan Allah, Sang Pemilik Uki, yang berjalan menggembalakan Uki selama 67 tahun. Dalam perjalanan panjang ini. Inilah saatnya kita jeda sesenak, kita bertanya, kita duduk tenang teduh bersama saat ini. Quo vadis, Uki? Quo vadis adalah sebuah kalimat dalam bahasa Latin yang berarti kemana engkau pergi? Ini adalah sebuah narasi ketika orang-orang Kristen mengalami penganiayaan yang berat pada saat itu. Dikatakan ada satu lukisan yang dilukis oleh Anibal Carracci pada tahun 1602. Lukisan itu menggambarkan ketika Petrus, murid Yesus, melarikan diri dari Roma karena penganiayaan sadis yang dihadapi oleh orang-orang percaya dari sang penguasa pada saat itu. Dikisahkan di Gang Apia, ia berpapasan dengan Yesus yang sedang menuju kota Roma. Dan Petrus berteriak, "Domine quo vadis?" Mau kemanakah engkau Tuhan? Yesus menjawab, Eo Roman iterum crucifigi. Aku hendak kembali ke Roma untuk disalibkan lagi. Ketika Petrus ingin terbirit-birit lari dari kota Roma, sebaliknya Yesus ingin kembali ke kota Roma. Pertemuan itu membuat Petrus tertegun sejenak. Petrus menyadari panggilannya untuk kembali ke Roma. Peringatan bagi Petrus untuk mengingat Yesus, bahwa Yesus masuk ke kota Roma. Yesus menghadapi kerusuhan.
Yesus akan mendampingi dan memasuki dunia kerusuhan pada saat itu. Saudara-saudara kekasih Kristus Yesus. Yang kedua, Quo Vadis adalah juga mengingatkan kita menunjukkan dan memaparkan sifat kepura-puraan manusia. Pada momen pertemuan itu, Petrus sudah melihat bagaimana Yesus tergesa-gesa menuju kota Roma. Tetapi Petrus justru ingin meninggalkan kota Roma. Jawaban Yesus, Eo Roman iterum crucifigi, dengan tegas dan bersemangat, mengingatkan Petrus bahwa Yesus adalah Tuhan yang setia yang akan mendampingi umatnya di kota Roma. Pertemuan Petrus itu membuat dia menyadari sikapnya yang pengecut, sikap yang tidak bertanggung jawab, sikap yang mencari nyaman dan aman untuk diri sendiri. Pertemuan itu membuat Petrus tersadar, tersindir dan malu, sehingga dia juga kembali ke Roma. Sejarah membuktikan akhirnya Petrus mati di salib. Sebelum mati di salib, Petrus mengatakan dia meminta agar dia disalibkan dengan kepala di bawah. Karena dia mengatakan dia tidak layak disalibkan dengan kepala di atas seperti Tuhannya Yesus Kristus. Mari kita nikmati sejenak lukisan Anibal Carracci ini dengan lebih jeli lagi. Kalau kita lihat sosok Petrus dan Yesus, kita lihat perbedaan yang besar. Yesus berjalan memanggul salib dengan kondisi pakaian yang serba minim, namun dia tegar. Sementara Petrus berpakaian lengkap, bahkan cenderung kalau kita lihat mentreng dan mewah. Yesus berjalan ke arah kota Roma dalam situasi yang kacau balau karena orang Kristen dianiaya dengan kejam. Dan Petrus hendak melarikan diri. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, lukisan pertemuan Petrus dengan Yesus pada hari ini juga mengingatkan kita, Quo Vadis uci, ketika dalam pertemuan ini kita membayangkan bertemu dengan Yesus. Dia tetap Allah Sang Gembala baik yang setia berjalan, mendampingi perjalanan 67 tahun yang hari ini kita rayakan bersama. Bagaimanakah ekspresi kita ketika bertemu dalam jeda saat ini dengan Yesus Sang Gembala Setia uci tersebut? Quo Vadis uci. Di dalam perkembangan revolusi industri yang semakin maju dengan berbagai dampak positif dan negatif yang menggerus kemanusiaan kita. Secara jujur, dalam era revolusi industri ini, dari pengalaman belajar mengajar, para dosen akan mengaku bahwa memang begitu terbatasnya pengetahuan yang mereka miliki. Kenapa? Karena saat ini segala sesuatu begitu gampangnya untuk diperoleh. Perpustakaan yang kita miliki sangat terbatas dibandingkan perpustakaan yang ada, yang bisa didatangi oleh mahasiswa dari seluruh perpustakaan dari universitas-universitas di luar negeri yang luar biasa. Dalam situasi yang demikian, yang kadang menakutkan dan membuat pesimis,
Tuhan memanggil kita, mengingatkan kita, Quo Vadis UKI, Quo Vadis Universitas Kristen Indonesia. Hari ini, panggilan itu mengingatkan kita akan identitas kita sebagai orang yang merasa dan mengecap kebaikan Tuhan. Hari ini kita diingatkan akan identitas kita sebagai manusia, sebagai orang yang percaya, yang menerima rahmat dan berkat yang tidak pernah berkeputusan, bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Garam dibutuhkan hanya sedikit, karena yang dibutuhkan adalah kualitas untuk memberikan kontribusi dalam perjalanan Universitas Kristen Indonesia ini. Yang dibutuhkan adalah peranan kita, pembaharuan dan rasa yang bisa kita produksi dari relasi kita dengan sesama kita. Identitas sebagai garam dan terang di dalam Quo Vadis UKI pada hari ini mengingatkan kita untuk menyadari betapa di tengah pembusukan nilai-nilai kemanusiaan, etika dan moral yang destruktif, yang mereduksi kualitas hidup manusia saat ini, Tuhan Yesus memanggil kita untuk memasuki Roma itu. Untuk memasuki dunia di mana digitalisasi itu berada. Garam itu harus larut. Sama seperti Yesus yang merendahkan diri, yang mengosongkan diri. Kenosis mengosongkan dirinya. Dibutuhkan kemauan dan kemampuan dari setiap keluarga besar UKI untuk sungguh-sungguh mau taat pada kehendak Tuhan. Sehingga garam itu sungguh-sungguh membawa rasa yang baik. Rasa yang membawa sukacita. Bukan garam yang rusak, yang ada kalsium kloridanya, yang fungsinya membuat korosi dan karat. Ibu, bapak, saudara-saudara, kekasih, serta seluruh mahasiswa yang sedang bersuka cita pada hari ini. Quo Vadis UKI adalah tanya yang harus kita jawab bersama. Jawaban yang ingin Tuhan dengar berdasarkan rasa kenikmatan dan sukacita atas rahmat yang kita kecap di dalam kurun waktu 67 tahun ini. Kiranya kekuatan dan anugerah Tuhan yang menjumpai kita pada saat ini, pada hari ini, menolong kita untuk bersinar, menolong kita untuk menjadi garam yang membawa damai, sejahtera, dan sukacita. Karena dengan demikian, UKI hebat, UKI unggul, itu bisa terrealisasi. Kiranya nilai-nilai kebaikan, kejujuran, tanggung jawab dan integritas, nilai-nilai adikodrati itu, kita boleh hidupi, kita boleh laksanakan di dalam perjalanan kita bersama. Amin, marilah kita berdoa. Ya Allah sumber kebaikan, Tuhan yang merahmati kami, dengan berkat dan kasih-Mu, kami mengucap syukur atas anugerah yang senantiasa kami alami hingga saat ini. Kami bersyukur
untuk cinta dan kekuatan darimu yang memampukan kami menapaki hari-hari kami. Oleh karena kebaikanmu itulah ya Bapa, kami datang dalam syukur perayaan 67 tahun Universitas Kristen Indonesia pada hari ini. Kami datang memohon pertolonganmu agar kami dimampukan memegang teguh iman kami dalam menghadapi tantangan zaman. Mampukan kami untuk menyadari bahwa perjalanan kami sebagai pengikut Tuhan, sebagai seorang Kristen, adalah perjalanan kehidupan di mana melalui pekerjaan, amanah dan jabatan yang telah Engkau anugerahkan kami, kepada kami masing-masing. Itulah altar di mana kami memuliakan-Mu lewat kehidupan iman kami. Tolonglah kami untuk terus mau belajar, mencari dan melakukan kehendak-Mu, sehingga kami semakin memuliakan Engkau dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau memampukan kami untuk menjadi saksi-Mu, menjadi garam dan terang yang baik bagi dunia, yang menggarami dan menjadi terang, membawa damai dan menyatakan kebenaran serta keadilan-Mu dalam pekerjaan kami, dalam sikap dan perbuatan kami. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami berdoa bagi mereka yang sakit, berduka dan menderita pada saat ini, karena berbagai hal di masa pandemi COVID-19 ini. Kami memohon rahmatilah mereka dengan kekuatan, dengan penghiburan, pengharapan dan kesembuhan di dalam penyertaan Roh Kudus-Mu. Sehingga setiap kekhawatiran, ketakutan dan tangisan mereka dapat diganti dengan sukacita. Kami berdoa ya Bapa, untuk setiap orang yang mengalami penderitaan dan ketidakadilan akibat konflik perselisihan antar kelompok yang didasari perbedaan kepercayaan, ideologi, visi, ras, dan lain sebagainya. Rahmatilah mereka dengan kekuatan dan keberanian dalam menghadapi perjuangan penderitaan ini. Kami berdoa, memohon berkatilah dan rahmatilah bangsa dan negara kami. Berkatilah pimpinan negara Indonesia, Bapak Presiden Joko Widodo, beserta seluruh aparatur negara dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Tambahi ya Tuhan hikmat kebijaksanaan. Lindungi, anugerahkan kesehatan, kekuatan dan semangat untuk terus berjuang di dalam mewujudkan persatuan, keadilan, cinta, kasih. Rahmati pemimpin kami dengan kebijaksanaan untuk mewujudkan kebaikan dan keadilan. Bagi seluruh kami rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kami berdoa ya Tuhan, kami bersyukur untuk tuntunan-Mu selama 67 tahun, Universitas Kristen Indonesia mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Berkatilah UKI dalam menjalankan perannya, mengasuh, mendidik, mengajar mahasiswa dan mahasiswi dalam memahami kehendak-Mu untuk menghadirkan zaman kebaikan yang baru. Rahmatilah kami semuanya, seluruh keluarga besar UKI. Kami memohon hikmat-Mu kepada para pengurus yayasan, pembina, pengawas, demikian juga Bapak Rektor, Wakil Rektor, Dekanat, seluruh dosen pegawai, bahkan seluruh mahasiswa. Kami memohon kepada-Mu ya Allah, rahmatilah kami dengan hikmat-Mu, agar kami boleh mengembangkan pendidikan yang bermutu unggul di Indonesia ini, sehingga melalui UKI ya Tuhan, kami bisa memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara kami, serta dunia ini. Allah yang maha kasih, maha benar dan maha setia, karena kemurahan-Mu sajalah, kami mengaku UKI telah hadir di Indonesia selama 67 tahun ini. Melangkah dengan iman dan berkarya demi kemuliaan-Mu. Kami mengaku bersyukur, kami mengaku menyaksikan kebaikan dan perbuatan-Mu yang agung dalam pekerjaan-pekerjaan mujizat
tangan-Mu yang penuh kasih. Allah, Sang Sahabat yang setia, melalui bimbingan Roh Kudus-Mu saat ini, kami bisa merasakan pertolongan-Mu bagi kami semuanya. Secara khusus, kami merasakan pendampingan-Mu melalui kehadiran sesama kami sebagai keluarga besar di Universitas Kristen Indonesia ini. Para tenaga pengajar, mahasiswa karyawan, para alumni, bahkan pihak-pihak yang selalu mendukung dan menolong kami dalam menjalankan setiap program kehidupan di UKI ini. Untuk itu, kami berdoa, bersyukur Engkau memberkati mereka. Di dalam nama-Mu, kami akan meneruskan perjalanan kami dengan Engkau, ya Yesus. Amin. Kepadamu telah diberitahukan apa yang baik dan apa yang dituntut oleh Tuhan, yaitu menjadi garam dan terang, berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Upayakanlah dan tunaikanlah panggilan-Mu yang disesuai dengan kehendak Allah. Teguhkanlah hatimu dengan keyakinan bahwa Allah sesungguhnya berkenan menolong
dan selalu menyertaimu. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya diiringi oleh paduan suara mahasiswa Universitas Kristen Indonesia yang dipimpin oleh Mercy Laubase, mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Hadirin dimohon berdiri. Senat Universitas Kristen Indonesia. Marilah kita bersama-sama mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan bangsa dan para pendiri Universitas Kristen Indonesia yang telah mendahului kita. Mengheningkan cipta dimulai. Thank you.
Lingkaran Cipta selesai. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang terhormat, kami juga mau menyapa alumni senior yang bersama-sama hadir pada acara hari ini. Bapak Dr. Agung Lak, Ibu Dr. Indrawati Sukadis, Ibu Profesor Dr. Albertin Minderop, Sinyanto Masan, Bapak Dr. Sopian Andi selaku Rektor Universitas Kristen Papua, Bapak Dr. Randus Irman Gusman MBA, dan pada hari ini kami mau menyapa Rektor Universitas Puan Dr. Bibin Rubini. Hadirin yang terhormat, saatnya kita akan mendengarkan orasi ilmiah dengan tema digitalisasi dan internasionalisasi menuju akreditasi perguruan tinggi unggul yang akan disampaikan oleh anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Agung Laksono. Dengan hormat kami persilahkan. Selamat pagi. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Civitas Akademika Universitas Kristen Indonesia, Senat, dalam rangka Disnatalis ke-67 dari Universitas Kristen Indonesia, perkenankan saya menyampaikan ucapan selamat. Sekali lagi selamat. Semoga UKI semakin berjaya seperti halnya yang lalu, sekarang, dan di masa yang akan datang. Pada kesempatan ini, saya juga menyampaikan selamat berjumpa dengan para tokoh-tokoh pendidik yang hadir pada acara Disnatalis ini. Baik yang langsung tatap muka maupun yang melalui teknologi Zoom, saya mengucapkan selamat berjumpa dan mari kita selalu mendoakan agar Universitas Kristen Indonesia semakin hari semakin baik. Pada kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan secara singkat, khususnya kepada Pak Rektor, pada pimpinan Yayasan UKI, bahwa temanya sangat tepat sekali, bahwa saat sekarang diperlukan langkah-langkah yang strategis untuk peningkatan keberadaan dari kampus kita, Universitas Kristen Indonesia, yaitu tentang kerjasama luar negeri untuk pengembangan dari Universitas Kristen Indonesia. Dan kerjasama itu tentu saja memerlukan persyaratan-persyaratan tersendiri. Namun sebelumnya, saya ingin mengingatkan bahwa pegangan yang paling dasar kita adalah Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, kedua penelitian, research, dan pengembangan diri,
serta pengabdian kepada masyarakat sampai seberapa jauh, dan tentu kita bertolak titik tolak dari landasan berpikir tersebut. Lembaga-lembaga yang di dalam negeri dan di luar negeri tentu mempunyai pegang peranan penting. Dalam hal ini kita lihat di dalam negeri lembaga-lembaga yang dapat menjadi pintu untuk kerjasama luar negeri untuk universitas ini pada umumnya adalah Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Dalam hal ini Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset dan Teknologi Kepala BPPT, juga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas, Sekyu Kedeputian Pengembangan SDM, dan juga Sekretariat Negara. Tentu di sini diperlukan suatu kerjasama yang sinergis antara Universitas Kristen Indonesia dengan lembaga-lembaga tersebut tadi, baik di dalam hal pendanaan, dalam talent scouting, dalam prosedur, dalam pemilihan, dan di dalam rangka mensukseskan melaksanakan kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional. Untuk memperkuat perkembangan dari Universitas Indonesia ini sebagai sebuah universitas yang berbasiskan research, maka lembaga-lembaga baik yang bersifat regional dan internasional perlu didekati secara khusus bila mana kita menginginkan hal tersebut dapat terwujud. Saya kira langkah pemikiran gagasannya sudah tepat untuk membesarkan UKI ke depan adalah diperlukan kerjasama internasional, kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional. Seingat saya sebagai alumnus FK UKI, kampus kedokteran itu pun di awal tahun 70-an tentu sulit akan berdiri kalau tidak ada bantuan internasional pada saat itu dari negeri Belanda. Nah, kaitannya hal itu, maka tentu kita perlu adakan pendekatan-pendekatan berikut dengan lembaga-lembaga regional dan internasional, khususnya seperti UNESCO, UNDP, WHO, Regional Asia Tenggara, World Bank, khususnya Regional Asia Pasifik, yang beberapa di antaranya memerlukan rekomendasi-rekomendasi kementerian dari negara tersebut tadi. Apa saja yang dapat dilakukan, saya kira sebagaimana hanya universitas-universitas yang lain yang sudah melakukan lebih dahulu adalah baik itu pertukaran dosen, tenaga pengajar, dalam bentuk kolaborasi pengajaran. Program-program pertukaran mahasiswa antara universitas luar negeri dalam hal pembelajaran dari berbagai fakultas teknik, dan termasuk kedokteran, misalnya saja dengan Kuba dan sebagainya. Saya kira semakin luas dan semakin banyak yang bisa kita hubungi, kita komunikasikan, kita koordinasikan, semakin baik. Dengan spesifikasi-spesifikasi yang kita inginkan, di dalam meningkatkan kredibilitas dan meningkatkan kemampuan dari universitas Kristen kita. Kalau kita melihat pada Dharma perguruan tinggi yang kedua, kalau tadi pertama kaitannya dengan pendidikan pengajaran, maka tentu sebelumnya kita harus sama-sama menyadari diperlukan prasyarat lain, yaitu harus memiliki kemampuan di dalam hal infrastruktur yang memadai, yaitu digitalisasi. Saya tidak bisa membayangkan kita kerjasama dengan secara internasional tanpa kita memiliki infrastruktur yang kuat, khususnya dalam digitalisasi ini. Jadi, saya berpendapat bahwa secara simultan yang harus kita lakukan, persiapan-persiapannya dalam suksesnya ke depan. Sehingga dalam tiga arma yang kedua, yaitu
bentuknya adalah penelitian dan pengembangan diri. Pertama adalah research collaboration bersama universitas luar negeri. Baik yang di Asia Tenggara, di Eropa, Amerika, yang melibatkan para dosen dan mahasiswa. Ini saya kira, saya harapkan dan saya percaya bahwa sumber daya manusia di kita cukup, tinggal diseleksi dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga dalam hal penerbitan jurnal internasional yang bekerja sama dengan universitas di kawasan regional, sejauh mungkin dapat diakses oleh sivitas akademik kita, oleh para mahasiswa kita. Kemudian juga adalah pemanfaatan program-program dana research. Apakah itu berupa hibah dari lembaga-lembaga donor internasional seperti Jepang, Amerika, dan beberapa negara, termasuk China. Dari selanjutnya, dari Dharma Perguruan Tinggi yang ketiga, yaitu program pengabdian kemasyarakatan, maka meliputi kegiatan kolaborasi pengabdian masyarakat, misalnya dalam dunia kedokteran dengan beberapa negara tertentu, terlebih-lebih pasca atau di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, dan sekarang kita sedang berjuang untuk bersama-sama seluruh dunia ini, bagaimana mendapatkan, menghasilkan vaksin yang kita butuhkan, termasuk negeri kita. Maka kolaborasi pengabdian masyarakat dalam bidang kedokteran sangat penting saat sekarang dan strategis. Kolaborasi pengabdian masyarakat bersama antara mahasiswa dan dosen. Dan saudara sekalian, untuk memantau peluang dan kemungkinan kerjasama di bidang pengabdian masyarakat dengan universitas di luar negeri, maka rektorat dapat berkoordinasi dengan kementerian-kementerian, antara kementerian luar negeri, dan dengan KBRI mana guna dapat memaksimalkan, mengoptimalkan dalam membantu pengkondisian program pengabdian masyarakat bersama di suatu negara, di wilayah KBRI tersebut. Tidak saja Eropa, tapi Afrika dan beberapa negara lainnya juga. Tentu sudah punya catatan tersendiri Kementerian Luar Negeri yang bisa menjadikan pegangan, menjadikan pedoman bagi kita untuk kita lakukan, kita follow up. Saya kira langkah-langkah seperti itu dipandu dengan kemampuan kita dalam merespon kerjasama ini. Apalagi pemerintah sekarang sudah meluncurkan satelit yang mungkin terbesar di Asia ini. Lebih dari 175.000 titik kita bisa mengoperasikan internet. Sebetulnya ke depan terbuka peluang-peluangnya, baik untuk dalam negeri maupun luar negeri. Dengan teknologi baru tersebut, tanpa kita mendayagunakan teknologi terbaru ini, saya kira kita akan ketinggalan. Maka kita harus sesuaikan, dan pemerintah sudah memiliki program yang sejalan dengan ini. Tinggal dikapitalisasi oleh kita semua, oleh masyarakat, demi kepentingan kemajuan pendidikan dan pengajaran bangsa kita sendiri. Di sisi yang lain, saya juga sebagai salah satu alumnus dari UKI berharap bahwa kerjasama antara yayasan UKI dengan rektorat dan sivitas akademika lainnya semakin harus baik. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan, semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Negara yang kita yang heterogen ini pun bisa kita mampu satukan, apalagi UKI. Oleh karena itu saya mention ini agar tidak membawa pengaruh yang berkurang kepada kita, justru membawa pengaruh yang positif. Akreditasi kita semakin baik, akreditasi kita semakin meningkat, sebagaimana yang diharapkan, agar bukan saja menjadi sebuah lembaga pendidikan yang dicari-cari, yang diminati, tapi juga menghasilkan alumni yang terbaik. Katakanlah kalau Fakultas Kedokteran, kita berharap ya spesialis-spesialis sudah kita bisa
lahirkan sendiri dari Fakultas Kedokteran UKI. Demikian juga program doktor di berbagai fakultas-fakultas yang lain. Pendek kata, tema kali ini tepat. Kita melompat ke luar negeri, tapi kita juga harus siap di dalam negeri dengan baik. Kekompakan kita kita tingkatkan, dan dukungan teknologi yang juga harus kita kuasai. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih atas waktu diberikan kepada saya. Selamat Des Natalis yang ke-67. Semoga Universitas Kristen Indonesia senantiasa mendapat lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa dan memberi arti yang besar bagi kontribusi peningkatan dunia pendidikan nasional. Sekian, terima kasih. Selamat. Nanti.
Pendeta Kampus Universitas Kristen Indonesia, Ibu Pendeta Mercy Anna Saragi, yang terhormat anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Dr. Dr. Agung Laksono, yang terhormat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Bapak Profesor Insinyur Nizam MSc PhD, yang terhormat Dewan Pembina, Pengawas, dan Pengurus Yayasan Universitas Kristen Indonesia, yang terhormat Ketua PGI beserta jajarannya, yang terhormat Ketua IKA UKI beserta jajaran dan seluruh alumni Universitas Kristen Indonesia, yang saya kasihi Bapak Ibu Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan dan Direktur, Bapak Ibu Wakil Dekan dan Wakil Direktur, Bapak Ibu Kaprodi, Bapak Ibu Kepala Biro, Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan, adik-adik, anak-anakku sekalian, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia, dan para hadirin sekalian yang saya kasihi. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Viva UKI! Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat bersama-sama memperingati Dies Natalis Universitas Kristen Indonesia ke-67. Kita bersyukur bahwa di tengah-tengah keprihatinan bangsa Indonesia dan dunia karena pandemi COVID-19, kita masih dapat mengikuti acara demi acara perayaan Dies Natalis UKI dengan baik, meski dengan keterbatasan kehadiran, namun dengan bantuan teknologi, saudara-saudara dapat tetap hadir mengikuti acara ini secara virtual. Kita tidak akan membiarkan pandemi COVID-19 menyurutkan langkah kita. Justru inilah saatnya kita berbuat banyak kepada bangsa dengan melakukan banyak inovasi. Sumbangsih para ilmuwan dan insan pendidikan tinggi terus diharapkan untuk membantu pemerintah dalam menangani pandemi ini. Selain itu, kita dituntut untuk kreatif dalam beraktivitas di era kenormalan baru. Dunia sekarang tidak akan sama lagi seperti yang dulu. Kitalah yang harus dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan cepat yang terjadi saat ini dan di masa mendatang. Hanya mereka yang dapat menyesuaikan dirilah, yang dapat bertahan menghadapi tantangan di berbagai era. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dalam perayaan ulang tahun Universitas Kristen Indonesia hari ini, saya mengajak kita semua untuk kembali melihat pada visi, misi awal didirikannya institusi pendidikan tinggi ini. Universitas ini didirikan oleh para pemuda Kristen untuk membantu pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia yang amat dibutuhkan bangsa Indonesia yang baru merdeka ketika itu. Visi-misi pendirian masih tetap relevan hingga saat ini. UKI yang telah menghasilkan puluhan ribu lulusan yang tersebar di berbagai tempat di Indonesia adalah pengenapan visi-misi UKI yang diresmikan pendiriannya pada tanggal 15 Oktober 1953. Para pendiri UKI berpandangan jauh ke depan, memimpikan Indonesia menjadi bangsa yang besar di suatu hari nanti untuk mewujudkannya. Keberadaan pendidikan tinggi merupakan keharusan karena di sanalah dididik calon-calon intelektual yang dibutuhkan dalam pembangunan bangsa yang berkelanjutan. Visi-misi para pendiri UKI masih tetap relevan pada masa sekarang ini. UKI terus berkomitmen menghasilkan lulusan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, kita tetap dipercaya oleh masyarakat
untuk mempersiapkan generasi muda agar lebih siap dalam menghadapi masa depan. Melihat sejarah hadirnya pendidikan tinggi, kita mengetahui bahwa fungsi pendidikan tinggi telah berubah seiring perkembangan zaman. Sekarang, institusi pendidikan tinggi bertambah fungsinya sebagai lembaga untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sumber daya manusia yang berdaya saing dalam pasar kerja. Bertambahnya fungsi pendidikan tinggi, terutama di Indonesia, tempat di mana UKI berada, tidak boleh mengurangi fungsi pendidikan tinggi lainnya, yaitu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam kapasitas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maupun mendidik mahasiswa agar siap menghadapi dunia kerja, perguruan tinggi tetap harus bergerak dengan semangat striving for excellence, atau terus-menerus mengupayakan keunggulan dalam menjalankan ketiga dharma, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Keunggulan harus muncul di ketiga dharma tersebut. Pengakuan masyarakat hanya dapat kita raih bila kita berkomitmen untuk keunggulan. Keunggulan tidak bisa dicapai bila kita tidak meningkatkan speed dan melakukan banyak perubahan demi perbaikan. Tantangan pendidikan tinggi yang dapat saya catat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, peningkatan mutu berkelanjutan. Ketiga, pemutakhiran pangkalan data untuk mendukung sistem penjaminan mutu internal dan eksternal. Yang keempat, pergeseran paradigma pendidikan tinggi, yaitu outcome-based education. Dan yang kelima, pendidikan yang selaras dengan kebutuhan kerja. Kelima hal yang saya sebutkan menjadi tanggung jawab kita bersama, baik Yayasan Universitas Kristen Indonesia sebagai penyelenggara pendidikan, pengambilan keputusan di tingkat universitas dan fakultas, tenaga pendidik, dan juga tenaga kependidikan. Setiap dari kita memiliki tanggung jawab menjawab tantangan itu dan berkarya demi keunggulan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati. Universitas Kristen Indonesia saat ini mengusung internasionalisasi dan digitalisasi dalam mencapai akreditasi perguruan tinggi unggul. Di dalam Dies Natalis ini bukannya tanpa alasan. Dalam upaya mencapai keunggulan, kedua hal tersebut menjadi faktor pendorong yang penting. Dalam era globalisasi, derasnya arus kompetisi global tidak dapat kita elakkan. Batas negara semakin samar, dan kita harus mempersiapkan diri dan generasi muda yang berada di bawah tanggung jawab kita untuk menjadi bagian dari masyarakat global. Untuk itulah diluncurkan program internasionalisasi, agar melalui kerjasama dan mobilitas akademik lintas negara, kita dapat melihat peluang lebih besar. Namun demikian, di samping peluang-peluang yang berada di luar yang dapat kita akses, kita juga perlu menegakkan identitas dan mempertajam keunggulan dengan mengusung kekhasan setiap program studi dan program akademik lainnya agar kita pun dapat diperhitungkan oleh mitra-mitra asing. Mari kita bekerja keras untuk lebih membuat Fakultas Kedokteran lebih bersinar dengan program-program seperti stunting dan tropical medicine atau program lainnya. Kita juga akan membuat Fakultas Hukum UKI menjadi rujukan dan tempat mahasiswa asing dan praktisi hukum asing belajar mengenai corporate law legal consultant di Indonesia. Demikian juga dengan fakultas-fakultas dan program studi lainnya. Kita perlu berbenah diri untuk mengembangkan dan mempertajam kekhasan masing-masing karena dengan program-program internasionalisasi, kita dituntut menjalin hubungan yang bersifat resiprokal atau timbal balik sesuai yang tertulis dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan melalui pertukaran pelajar atau dosen
dan program penelitian bersama. Digitalisasi di pihak lain menjadi media untuk pengembangan UKI ke depan lebih cepat lagi. Seperti kita ketahui bersama, pandemi COVID-19 telah memaksa kita untuk tidak melakukan mobilitas kegiatan. Semua kegiatan dilakukan sebisa mungkin dengan bantuan komputer dan jaringan internet. Pada awalnya semua kita gugup menghadapi perubahan cepat dari tatap muka konvensional menjadi program pembelajaran daring. Namun telah kita buktikan bahwa produktivitas pengajaran tetap dapat dipertahankan dengan upaya ekstra. Digitalisasi tidak dapat dihindarkan dan akan menjadi andalan kita ke depannya. Untuk itu, program digitalisasi menjadi program unggulan UKI selain internasionalisasi. Yayasan UKI pun telah berkomitmen bagi digitalisasi dalam kerangka pengembangan UKI. Diharapkan pengembangan bertahap ini akan lebih cepat mengantar UKI menjadi unggul dalam pelayanan di masa mendatang. Program-program yang kita usung ini akan menuntut berbagai transformasi, termasuk peningkatan kapasitas dosen dan tenaga kependidikan agar dapat berkontribusi positif terhadap UKI dan pelayanan UKI kepada masyarakat. Marilah kita terus-menerus memberikan perhatian besar terhadap perkembangan dan mutu pendidikan. Marilah kita terus melayani dan berbuat yang terbaik bagi Universitas Kristen Indonesia dan masyarakat dengan tetap berpegang pada moto melayani bukan dilayani. Dirgahayu Universitas Kristen Indonesia. Semoga Tuhan memberkati pelayanan Universitas Kristen Indonesia di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viva UKI. Kami mohon kesediaan Bapak untuk tetap di tempat. Terima kasih kami ucapkan atas laporan yang sudah disampaikan. Dilanjutkan penyerahan laporan Rektor Universitas Kristen Indonesia tahun akademik 2019-2020 kepada pengurus Yayasan Universitas Kristen Indonesia. Kami mohon kesediaan Bapak Insinyur Edi R. Sinulinga MBA selaku Ketua Pengurus Yayasan Universitas Kristen Indonesia untuk ke depan menerima laporan Rektor. Kami ucapkan Ketua dan Rektor Universitas Kristen di Indonesia, kami persilakan kembali ke tempat. Selanjutnya, sambutan Ketua Pengurus Yayasan Universitas Kristen Indonesia oleh Bapak Insinyur Edi R. Sinulinga MBA kepada Bapak kami persilakan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Pendeta dan Bapak Ibu Pendeta yang ada di lingkungan Universitas Kristen Indonesia dan Rumah Sakit UKI. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Dr. Agung Laksono, Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang dalam hal ini diwakili oleh Profesor Insinyur Nizam, yang saya hormati Bapak Ketua Senat dan seluruh anggota Senat yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Ibu Rektor, Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Direktur, Ketua Lembaga, beserta wakil dan seluruh jajarannya, seluruh dosen, pengajar, tenaga pendidikan, tenaga kependidikan, rekan-rekan saya pengurus,
Bapak Ibu pembina dan Bapak-bapak pengawas yang saya hormati, dan seluruh anak-anak didik kami, adik-adik kami yang saat ini bersekolah, dan juga yang saya hormati Ikatan Alumni dan Mitra Kerja, Mitra Strategis Universitas Kristen Indonesia. Khusus saat ini saya ingin menyapa juga, I want to greet my daughter in Seattle, is watching us now from Seattle, Washington State. Hi babe. Salam sejahtera kepada kita semuanya. Pertama-tama, ini adalah perayaan yang pertama saya rayakan ketika saya bergabung di UKI ini. Saya melihat bahwa ini adalah tanda-tanda di mana Tuhan sedang bekerja secara keras kepada kita. Bukan tidak ada artinya ketika di masa pandemi ini kita harus berkumpul menyaksikan suatu perayaan yang sangat sederhana, namun hikmat, tidak mengurangi rasa sukacita kita. Saya ingin menantang kita semuanya, para Civitas Akademika Keluarga Besar Universitas Kristen Indonesia. Pertanyaan saya hanya satu, berapa usiamu? Tentu jawabannya mudah, bukan? 67 tahun. Kalau saya bandingkan dengan umur saya belum sampai 60 tahun. Tentunya kalau kita bicara berapa usiamu, pertanyaannya itu enggak sesederhana itu. Pertanyaannya adalah, apa yang sudah kamu perbuat dan akan kamu perbuat di usia yang 67 tahun. Ini yang menjadi penting, dan saya kira itu yang paling penting. Kita tahu di masa lalu UKI telah banyak menghasilkan para sarjana, orang-orang hebat, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang terpandang di masyarakat, para pemimpin-pemimpin bangsa, para pendidik, dan seterusnya. Dan saya kira UKI yang 67 tahun yang dulu akan sama, bahkan harus lebih baik dari UKI yang akan datang. Inilah yang menjadi persoalan. Saya tidak ingin meratapi apa yang sedang kita alami, tapi saya ingin mengajak kita untuk bersyukur akan apa yang kita miliki. Yang pertama adalah, tadi pesannya Pak Agung Laksono saya aminkan, bahwa saat ini dan sampai yang akan datang, saya nggak tahu sampai kapan, yayasan, rektor, dan rumah sakit telah memiliki satu komitmen bahwa kami akan bekerja sama secara sungguh-sungguh, no matter what. Itu janji kami dengan Pak Rektor, dengan Senat, dengan pembina, dengan pengawas, dengan direktur rumah sakit. Apapun yang sedang kita alami, kita harus saling bergandengan tangan. Baru beberapa hari lalu kami juga memiliki satu komitmen yang kuat kepada seluruh organ UKI, pembina, pengawas, pengurus. Saya ingin menyampaikan ada dua nilai yang harus kita usung, yang harus kita kembangkan terus untuk menjaga ikatan yang sudah kuat ini. Yang pertama adalah trust. Semua organ UKI sepakat bahwa nilai-nilai yang harus kita usung di seluruh keluarga besar UKI dan rumah sakit UKI dan seluruh jajarannya adalah trust. Kita ingin membangun suatu institusi, kita ingin membangun suatu organisasi, kita membangun suatu kekuatan yang berlandaskan saling percaya.
Inilah ikatan perekat yang akan kita susun keping demi keping. Bapak Ibu Pembina mengibaratkan ini sebagai suatu bangunan yang dibangun di atas batu karang yang teguh. Nah, untuk mencapai saling percaya itu dibutuhkan satu proses. Saya ingin mengajak rekan-rekan direktorat, senat, rumah sakit UKI, mari kita berkomunikasi secara cair. Enggak perlu kita harus tegang. Kita santai, tetapi kita berisi. Perlu ada pertemuan-pertemuan yang membuat kita menjaga chemistry kita. Saya sangat menyambut baik tawaran Pak Rektor menggunakan istilah satu frekuensi. Oleh sebab itu, mari terus kita bangun. Nilai yang kedua yang ingin kita sama-sama bangun adalah obey, patuh, compliance. Ini juga adalah penyakit yang sangat menggerogoti kita bertahun-tahun lamanya. Bahwa sebagai anak-anak Kristus, kita harus patuh. Patuh terhadap ajaran Tuhan. Patuh terhadap ketentuan. Patuh terhadap negara. Patuh terhadap undang-undang. Patuh terhadap kesepakatan-kesepakatan. Trust and obey. Itu merupakan landasan yang kuat. Fondasi yang kuat. Agar kita bisa membangun suatu bangunan yang kokoh di atas batu karang. Menyambut apa yang sudah dilaporkan oleh Bapak Rektor, tanpa kami bercakap-cakap lebih dahulu, ternyata apa yang saya pidatokan ini sama seperti apa yang dipidatokan Pak Rektor. Saya hanya ngambil sarinya saja supaya tidak lama. Dari apa yang disampaikan Pak Rektor, saya ambil satu kesimpulan begini. Dan ini sudah diaminkan oleh Bapak Pengurus, Bapak Ibu Pengurus, Bapak Ibu Pembina, dan Bapak Ibu Pengawas. Bahwa ke depan, kita tidak hanya cukup jalan cepat. Kita tidak hanya cukup berlari. Saya ingin Pak Rektor untuk kita bersama terbang. Ini satu momentum yang tidak bisa ditunda-tunda. Hanya dengan cara terbang, kita bisa menyongsong, kita bisa mencapai, kita bisa bersejajar terhadap apa yang menjadi ketinggalan kita. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita semua untuk kita bisa terbang. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita memiliki sayap yang lebar, yang kuat, yang kokoh, bagai burung Raja Wali. Ibaratnya kita ini sudah ditinggal jauh. Ya. Ini yang harus kita capai. Tadi Pak Rektor sudah memberikan jawaban yang pas. Saya sedikit mengulangi. Yang pertama adalah perbaikan tata kelola dan manajemen organisasi. Tentunya dosen-dosen kita adalah dosen-dosen yang terdidik baik. Saya sangat menginginkan, saya sangat merindukan adanya peremajaan dari tenaga-tenaga pendidikan kita. Lulusan-lulusan luar negeri, lulusan-lulusan yang benar-benar bisa menjawab tantangan abad ini. Tenaga-tenaga kependidikan demikian juga. Saya tidak menginginkan tenaga kependidikan itu mereka yang karirnya mati, tidak bisa kemana-mana. Tetapi tenaga kependidikan juga harus memiliki masa depan. Mari kita pikirkan sama-sama bagaimana kita bisa memiliki SDM yang berkualitas. Komisi SDM pengurus telah mencanangkan untuk membentuk satu task force di dalam melakukan overhaul SDM di UKI dan Rumah Sakit UKI.
kita harus bisa menempatkan mereka-mereka yang profesional, yang kuat, yang kencang, yang bisa terbang tinggi, tentunya yang lincah, untuk bisa meningkatkan kemampuan UKI. Demikian juga dengan tata kelola, manajemen dan organisasi kita. Yang kedua adalah perbaikan sarana dan prasarana. Benar Pak Agung Laksono mengatakan, tanpa teknologi yang canggih, tanpa proses digitalisasi, kampus kita, UKI tidak akan pernah bersaing. Apalagi kalau kita bicara go internasional. Mungkin go Jakarta Timur pun kita akan bisa bersaing kalau kita tidak masuk ke digitalisasi. Ini penting Bapak Ibu. Dan ini bukan main-main. Itu harus segera kita wujudkan dan sedang kita wujudkan. Saya juga menginginkan suatu konsolidasi program studi. Mungkin kita perlu duduk bersama untuk memikirkan bagaimana menciptakan program-program studi yang handal, yang dibutuhkan oleh zaman, yang berbasis pada kebutuhan pasar. Mungkin penamaan-penamaan prodi kita pun mungkin harus dirubah ya. Penamaan-penamaan program-program kita harus menggambarkan kebutuhan orang-orang muda, orang-orang yang lincah, orang-orang yang benar-benar memiliki suatu paradigma yang baru di era teknologi yang sekarang. Kalau kampus lain atau universitas lain bisa, kita juga harus bisa. Konsolidasi prodi dan penciptaan prodi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pasar, itu adalah suatu hal yang sangat-sangat mendesak. Program lainnya adalah internasionalisasi. Ini bukan pertanyaan lagi. Pertanyaan yang pernah datang ke saya begini, apakah memang UKI ini perlu go internasional? Saya bilang itu bukan pertanyaan. Itu bukan pilihan, tetapi itu adalah keharusan. Saya sangat mendorong dosen-dosen dan kita semuanya harus memiliki sense, harus memiliki suatu strategi bagaimana kita bisa lebih mendekat ke dunia internasional. Tentunya kemampuan kita harus kita asah. Saya sangat menyarankan ya, setiap mata kuliah itu ada beberapa jam atau beberapa SKS dibuat pengantarnya dalam bahasa asing. Supaya kita terbiasa dalam menggunakan bahasa asing. Kita jauh ketinggalan. Ini sedang kita rumuskan. Kepada dekan FKIP misalnya, atau kepada Fakultas Sastra misalnya, ayo kita mulai. Ya, jangan malu-malu. Kalau ingin berbahasa Inggris dalam satu seminar, please do so. Ini satu kebutuhan kita. Nah, Bapak Ibu yang saya cintai, yang saya kasihi. Tentunya membangun UKI yang sangat besar ini butuh tenaga, butuh waktu, butuh modal. Saya ingin mengajak kepada semua mitra kerja kami. Mitra usaha, mitra investasi, mitra strategis, para investor, donatur, simpatisan. Pengurus, pembina, pengawas, rektorat, dan rumah sakit UKI sekarang terbuka untuk melakukan kerjasama kepada siapapun untuk membangun kampus yang kita cintai ini. Ini adalah kampus bangsa kita, kampus Pancasila, kampus yang menerima semua golongan. Mari berkembang bersama dengan UKI. Kita sangat menanti kerjasama dengan segala pihak untuk bisa membangun UKI menjadi UKI yang hebat, UKI yang unggul, UKI yang berperan tidak hanya di Indonesia, tapi juga di internasional. Saya ingin menutup
sambutan saya itu dengan pantun. Boleh ya, Bapak Senat? Supaya kita jangan terlalu tegang, ya. Komunikasi yang baik bisa tercapai kalau ada iklim yang cair. Jadi supaya kita tidak terlalu tegang dalam menghadapi hari-hari kita, agar imun kita tetap terjaga. Pantunnya begini, jalan-jalan ke Brastagi, nah, ini kampung saya, cakep gitu dong. Jalan-jalan ke Brastagi, jangan lupa membeli Markisa. Kalau segala upaya senantiasa berbagi, Uki unggul pasti bisa. Pada kesempatan ini, saya mengapresiasi Ibu Hotma, Ibu Iyet, dan Sri Kandi-Sri Kandi yang lain. Ini luar biasa, Bapak Ibu. Saya meminta seluruh panitia APT. Setiap hari apa kami harus berkumpul di Vikon. Saya sebagai ketua yayasan, saya mengawal ketat proses APT kita sampai selesai sesuai dengan target waktu yang ditetapkan oleh panitia APT. Oleh sebab itu, saya sangat menghimbau apabila upaya-upaya ini kita lakukan secara berbagi, maksudnya bersama-sama, saya yakin UKI unggul itu pasti bisa. Pertanyaannya adalah, apakah Anda mau? Ya. Nah, untuk menutup sambutan ini, mohon izin lagi Pak Ketua Senat, saya membacakan pantun yang kedua. Bunyinya begini, Deke Nainiura, makanan khas Danau Toba. Namun kidu-kidu selalu pilihanku. Ada yang kenal kidu-kidu enggak? Nah, kalau bukan Karo enggak tahu kidu-kidu. Pak Wilson pasti tahu. Ya. Namun kidu-kidu selalu pilihanku. Selamat ulang tahun, Uki tercinta. Predikat hebatmu ada di genggamku. Itu keyakinan saya, Bapak Ibu. Jadi Uki yang hebat itu hanya sepelemparan batu. Ya, tapi saya bilang sudah ada di genggaman kita. Mari kita wujudkan, mari kita tampakkan ini di dalam kehidupan kita, berorganisasi, berpendidikan, mengajar, dan seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Viva UKI. Terima kasih kami ucapkan atas sambutan yang sudah diberikan. Kami ucapkan selamat bergabung kepada alumni senior Universitas Kristen Indonesia, Bapak John Lee Tangkilisin ST dalam acara sidang terbuka hari ini. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, pengumuman prestasi Civitas Akademika Universitas Kristen Indonesia yang pertama, pembacaan surat keputusan rektor tentang dosen berprestasi Universitas Kristen Indonesia tahun 2020. Dilanjutkan pembacaan surat keputusan rektor tentang penetapan mahasiswa berprestasi akademik tahun akademik 2019-2020 Universitas Kristen Indonesia oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Bapak Dr. Wilson Rajaguguk MSI MA. Kepada Bapak kami persilahkan. Keputusan Rektor nomor 231 / UKI.R
garing SK garing STM titik 3 titik 10 garing 2020 tentang dosen berprestasi Universitas Kristen Indonesia tahun 2020. Rektor Universitas Kristen Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan rektor tentang dosen berprestasi Universitas Kristen Indonesia tahun 2020. Kesatu, nama-nama dosen berprestasi Universitas Kristen Indonesia tahun 2020 yaitu juara 1 nama Dr. Mompang L. Panggabean SH MHum. 2 Dr. Lisinta SE MM. 3 Dr. Insinyur Ketut Silpanita MA. Kedua, dosen berprestasi Universitas Kristen Indonesia tahun 2020 akan diberikan penghargaan sesuai dengan standar tarif yang berlaku. Ketiga, keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan. Keempat, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan dalam penulisan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta, tanggal 14 Oktober 2020, Rektor Dr. Daniswara K. Harjono, SH, MH, MBA. Keputusan Rektor nomor 194 garing UKI titik R garing SK garing PP titik 1 titik 6 titik 2 garing 2020 tentang penetapan mahasiswa berprestasi akademik tahun 2019-2020. Rektor Universitas Kristen Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan rektor tentang penetapan mahasiswa berprestasi tahun akademik 2019-2020. Kesatu, dengan ini menyatakan nama-nama mahasiswa yang terlampir dalam surat keputusan ini sebagai mahasiswa yang meraih IPK tertinggi tahun akademik 2019-2020 dalam setiap program studi yang ada pada masing-masing fakultas, program pascasarjana di lingkungan Universitas Kristen Indonesia sebagai mahasiswa berprestasi akademik tahun akademik 2019-2020. Kedua, kepada mahasiswa berprestasi akademik tahun akademik 2019-2020 diberikan penghargaan berupa sertifikat dan tambahan penghargaan sesuai dengan kebijakan Universitas Kristen Indonesia. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya. Kelima, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan pada keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 September 2020. Rektor Dr. Daniswara K. Harjono, SH, MH, MBA. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya berikut saya bacakan lampiran surat keputusan Rektor tentang penetapan mahasiswa berprestasi akademik tahun akademik 2019-2020 Universitas Kristen Indonesia. Yang pertama, Program Studi Magister Administrasi Pendidikan Yuvita meraih IPK 3,91. Magister Hukum David Hutahayan meraih IPK 4.
Magister Pendidikan Agama Kristen Bobby Gafur meraih IPK 3,96. Magister Manajemen James Sagala meraih IPK 3,93. Magister Teknik Elektro Denny Besroni meraih IPK 3,88. Magister Arsitektur Agung Haryanto meraih IPK 3,96. Doktor Pendidikan Agama Kristen Juanifa Sidharta meraih IPK 4. Bimbingan dan Konseling Naomi Theodora meraih IPK 3,69. Pendidikan Bahasa Inggris Iman Setia Harefa meraih IPK 4. Pendidikan Matematika Bintang Pratama meraih IPK 4. Pendidikan Fisika Marteda Veronica Nomleni meraih IPK 3,95. Pendidikan Biologi Yohanes Carlos Simanjuntak meraih IPK 3,99. Pendidikan Kimia Pinkan Elsie Damayanti meraih IPK 3,94. Pendidikan Agama Kristen Daniel Polii meraih IPK 3,83. Bahasa Mandarin Dewi Sartika meraih IPK 3,97. Sastra Inggris Gabriela Emmanuel Ndoen meraih IPK 3,91. Manajemen Winry Veronica meraih IPK 3,67. Akuntansi Trimides Kristianto meraih IPK 3,88. Hukum Ruth Angelica Manurung meraih IPK 3,9. Teknik Elektro David Melanius Naik meraih IPK 3,57. Teknik Sipil Stevi Katarina Rebecca Simbolon meraih IPK 3,68. Arsitektur Situmorang Lumai Bintang Renauli meraih IPK 3,84. Pendidikan Dokter Levina Angelina meraih IPK 4. Fisioterapi Alik Akbar Girimartani meraih IPK 3,94. Keperawatan Desi Haryanti meraih IPK 3,85. Manajemen Perpajakan Tania Salsadila Putri meraih IPK 3,66. Perbankan dan Keuangan Hana Daniela meraih IPK 3,89. Ilmu Hubungan Internasional Juliakin Sembiring meraih IPK 3,95. Ilmu Komunikasi Rianda Tiaditya Umsagi meraih IPK 3,83. Ilmu Politik Pendiron Indra Enumbi meraih IPK 3,77. Pembacaan surat keputusan Rektor tentang tenaga kependidikan Universitas Kristen Indonesia berprestasi tahun 2020. Pengumuman pegawai yang telah selesai tugas belajar baik beasiswa dan non-beasiswa Universitas Kristen Indonesia, sekaligus pengumuman tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang telah menempuh masa kerja minimal 10 tahun di Universitas Kristen Indonesia oleh Wakil Rektor Bidang Keuangan SDM dan Administrasi Umum
Bapak Dr. M.L. Deni Tewu, S.E.M.M. Kepada Bapak kami persilahkan. Keputusan Rektor nomor 230 garing UKI titik R garing SK garing SDM titik 8 garing 2020 tentang tenaga kependidikan berprestasi Universitas Kristen Indonesia tahun 2020. Rektor Universitas Kristen Indonesia menimbang, mengingat, memperhatikan, menetapkan, memutuskan keputusan Rektor tentang tenaga kependidikan berprestasi Universitas Kristen Indonesia tahun 2020. Kesatu, menetapkan pemenang dalam pemilihan tenaga kependidikan berprestasi Universitas Kristen Indonesia tahun 2020 yaitu juara pertama Tamado Simbolon AMD skor 248 kategori individu. Juara kedua Lasni Saragi SM skor 231 kategori individu. Juara ketiga Yunita Matondang SE skor 197 kategori individu. Kedua, kepada nama-nama tersebut di atas diberikan piagam dan penghargaan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Kristen Indonesia. Ketiga, keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya. Keempat, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2020, Rektor Dr. Daniswara K. Harjono, SHMH, MBA, tertanda tangan. Berikut adalah daftar nama pegawai UKI yang telah selesai tugas belajar, yang mendapatkan beasiswa. Pertama, Dr. RR Ani Wijayati, SHMH, Fakultas Hukum, Tenaga Pendidik, Program Doktor, Perguruan Tinggi, Universitas Negeri 11 Maret, tanggal lulus 30 Juli 2019. Beasiswa kedua, Dr. Friska Anggreni, M. Biomed, Unit Kerja Fakultas Kedokteran, Tenaga Pendidik, Program Magister, Perguruan Tinggi Universitas Indonesia, tanggal lulus 16 Desember 2019. Beasiswa ketiga, Dr. Ramos P. Pasaribu, STMT, Unit Kerja Fakultas Teknik, Tenaga Pendidik, Program Doktor, Universitas Katolik Parahyangan, tanggal lulus 11 Juli 2020. Beasiswa keempat, Dr. Agnes Pangaribuan, SPD, Unit Kerja Fakultas Kedokteran, Tenaga Pendidik, Program Spesialis, Perguruan Tinggi Universitas Udayana, tanggal lulus 21 Juli 2020. Beasiswa UKI yang kelima, Mawar Sitohang SHMH, Unit Kerja BSDM, Tenaga Kependidikan, Program Magister, Perguruan Tinggi Universitas Kristen Indonesia, tanggal lulus 29 Juli 2020. Non-beasiswa UKI, yang pertama, Yohanes Yopi SFT, Sarjana Fakultas Teknik, Unit Kerja, Fakultas Vokasi, Tenaga Kependidikan, Program Sarjana, Perguruan Tinggi, Universitas Esa Unggul, tanggal lulus 15 Oktober 2019. Yang kedua, Dr. Tiona Ramauli, SPA, MSC, Unit Kerja, Fakultas Kedokteran, Tenaga Pendidik, Program Spesialis, Perguruan Tinggi Universitas Gajah Mada, tanggal lulus 20 Desember 2019.
Yang ketiga, Dr. Insinyur Edison Siregar MM, unit kerja dari Fakultas Vokasi, Tenaga Pendidik, Program Doktor, Perguruan Tinggi Universitas Negeri Jakarta, tanggal lulus 10 Februari 2020. Keempat, Arya Gina Tarigad, SEMAK, unit kerja BSDM, Tenaga Kependidikan, Program Magister, Perguruan Tinggi Kwikian Gi School of Business, tanggal lulus 15 Maret 2020. Kelima, Felix Setiawau, AMD, BNS, SM, unit kerja Rektor, Tenaga Kependidikan, Program Sarjana, Perguruan Tinggi, Indonesia Banking School, tanggal lulus 21 Juli 2020. Keenam, Dr. Pratiwi Diah Kusumo, SSI M. Biomed, unit kerja Fakultas Kedokteran, Tenaga Pendidik, Program Doktor, Perguruan Tinggi Universitas Indonesia, tanggal lulus 7 Agustus 2020. Selanjutnya, masa kerja karyawan UKI, berikut adalah daftar nama tenaga pendidik, tenaga kependidikan yang telah menempuh masa kerja minimal 10 tahun di Universitas Kristen Indonesia. Kami urut dari yang termuda. Yang pertama adalah mereka yang lama bekerjanya selama 10 tahun. Yang pertama adalah Lisbeth Juliana Sirait SS, Fakultas Sastra, dosen tetap. Yang kedua, Lisa Gracia Kailola, Esos MPD Doktor, S2 Magister Pendidikan. Yang ketiga, Diki Antonius, STMSC, Fakultas Teknik, dosen tetap. Yang keempat, Dina Robiana Sitompul, Eskom MTI, Biro Administrasi Akademik. Yang kelima, Valentina Lucia Sinta Herindrasti, DRA MA, Visipol, dosen tetap. Yang keenam, Audra Giovanni Esos MPS, Visipol, dosen tetap. Yang ketujuh, Sihol Marison, Sarjana Teknik, Biro Teknologi Informasi. Yang kedelapan, Ekarina Sitepu, SH, MPDK, Unit Pelayanan Kerohanian dan Konseling. Yang kesembilan, Renata Ernawati, SPD, MPD, KONS, Unit Kerja FKIP, dosen tetap. Yang kesepuluh, Hendrikus Male, SPD, MHUM, FKIP, dosen tetap. 11, Susilo Eskom MT, Fakultas Teknik, dosen tetap. Yang ke-12, Ramos P. Pasaribu, STMT, Fakultas Teknik, dosen tetap. Ke-13, Hendebrand H. V. Watupongo, SPPD, Dokter, Fakultas Kedokteran, dosen tetap, PSPD. Ke-14, ini yang 15 tahun. Ada beberapa yang 15 tahun, dimulai dari nomor ke-14, yaitu E. Surya Diapari Pohan, Dokter SPB, Fakultas Kedokteran, dosen tetap. E. Surya Diapari Pohan, Dokter SPB, Fakultas Kedokteran, dosen tetap, 15 tahun. Luana Nanting Kaseh, Adik Dokter SPKJ, Fakultas Kedokteran, dosen tetap PSPD, 15 tahun. Ronggo Sugianto, Fakultas Kedokteran Administrasi. Nova Kristina N. Nainggolan, SPD, FKIP Administrasi. Melati Mediana Tobing, STSIKOM, MSI, Visipol, dosen tetap, 15 tahun. Ahmad Yunus, Fakultas Sastra Administrasi. Erika GM Simanjuntak,
SP An Dokter, FK dosen tetap PSPD 15 tahun. Rosehat Pardede AMD, Fakultas Kedokteran Administrasi 15 tahun. Dan selanjutnya yang 20 tahun dimulai dari nomor 22. Tan Hian Nio, SPD MMSI, FKIP dosen tetap 20 tahun. Marina Silalahi, MSI, Doktor, FKIP dosen tetap 20 tahun. Yusniata Galingging SSM Hum, Fakultas Sastra, dosen tetap. Carolina F. Sembiring, SEMM, Fakultas Ekonomi, dosen tetap. Batara Immanuel Sirait, Dr. SPOG, Fakultas Kedokteran, dosen tetap PSPD, 20 tahun. Tigor P. Simanjuntak, Dr. SPOG, MKes, Doktor, Fakultas Kedokteran, dosen tetap PSPD, 20 tahun. Anton Suryadi, FK Administrasi, 20 tahun. Selanjutnya yang 25 tahun. Nomor 29, Farel M. Hutajulu, MMAK, Fakultas Ekonomi, dosen tetap, 25 tahun. Dwi Karlina Hidayat, Dokter SPKJ, Fakultas Kedokteran, dosen tetap, SPD. Rojai SE, Fakultas Kedokteran Administrasi, 25 tahun. Adventus Marsanti Raja Lumban Batu SKM, MKes, Fakultas Vokasi, 25 tahun. Dan ini ada beberapa juga yang 30 tahun. Dimulai dari nomor 33, Moskwadina Gultom, Dokter MPD, KID, Fakultas Kedokteran, dosen tetap PSSK, 30 tahun. 34, James Ede Rilatupa, Insinyur MSI, Doktor Profesor, Magister Teknik Arsitektur, 30 tahun. Murniati Silalahi, Perpustakaan, 30 tahun. RR Ani Wijayati SHMH, Fakultas Hukum, dosen tetap, 30 tahun. Agnes Sri Mulyani, Insinyur MSC, Fakultas Teknik, dosen tetap, 30 tahun. Ketut Silvanita, Insinyur MA, Doktor, S2, Magister Manajemen, 30 tahun. Idewa Ayu Widianti, SHMH, Fakultas Hukum, dosen tetap, 30 tahun. Dan ada beberapa, hingga akhirnya ini yang 35 tahun. Nomor 40, Bitman Manulang, SPD, MPD, FKIP, dosen tetap, 35 tahun. Emerald GM Tobing, Insinyur MM, Fakultas Ekonomi, dosen tetap, 35 tahun. Rutman Lumban Toruad, SEMM, Fakultas Ekonomi, dosen tetap, 35 tahun. Nur Sita Nainggolan, Fakultas Sastra Administrasi, 35 tahun. Abraham Simatupang, Dr. MKes, Dr. Med, FK dosen tetap PSSK, 35 tahun. Cynthia M. Sahitapi, Dr. SPS, Fakultas Kedokteran, dosen tetap PSPD, 35 tahun. Dan yang terakhir, ke-46, Budi Sulistiawati, Biro Pengembangan dan Evaluasi Akademik, 35 tahun. Demikian disampaikan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Persembahan lagu daerah dengan judul Ketabo oleh paduan suara mahasiswa Universitas Kristen Indonesia.
Kami ucapkan kepada Bapak Irman Gusman dan Ibu Iis Sugianto telah bersama kita bergabung dalam acara sidang terbuka hari ini. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, dilanjutkan pembacaan surat keputusan Rektor tentang penetapan mahasiswa berprestasi non-akademik tahun akademik 2019-2020 Universitas Kristen Indonesia oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hukum dan Kerjasama, Ibu Lolom Evalita Huta Barat STMT. Kepada Ibu kami persilahkan. Keputusan Rektor nomor 229 garing UKI titik R garing SK garing PP titik 1 titik 6 titik 2 garing 2020 tentang penetapan mahasiswa berprestasi non-akademik tahun akademik 2019-2020. Rektor Universitas Kristen Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan Surat Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni nomor 171 garing UKI titik R3 titik 2 garing PP titik 1 titik 6
2020, tanggal 8 September 2020, tentang permohonan pembuatan SK Rektor tentang penetapan mahasiswa berprestasi non-akademik tahun akademik 2020-2021. Memutuskan, menetapkan keputusan Rektor tentang penetapan mahasiswa berprestasi non-akademik tahun akademik 2020-2021. Pertama, dengan ini menyatakan nama-nama mahasiswa terlampir dalam surat keputusan Rektor ini sebagai mahasiswa berprestasi non-akademik pada tahun akademik 2020-2021, baik di tingkat regional maupun nasional. Kedua, kepada setiap mahasiswa berprestasi non-akademik diberikan penghargaan berupa sertifikat dan tambahan penghargaan sesuai dengan kebijakan yang berlaku di Universitas Kristen Indonesia. Ketiga, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 September 2020. Rektor Dr. Daniswara K. Harjono, SH, MH, MBH, ditandatangani. Kepada Ibu kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya mari kita saksikan tayangan berikut ini dari lampiran surat keputusan Rektor tentang penetapan mahasiswa berprestasi non-akademik tahun akademik 2019-2020 Universitas Kristen Indonesia. Julia Patricia Situmorang meraih juara harapan internasional pada kegiatan Innovative Agricultural Engineering Competition 2019. Ismi Martalena Simotika meraih juara harapan tingkat nasional pada kegiatan IMATEKTA Creative Agricultural Engineering Competition 2019. Sophie Hasiana, BK Deborah Aritonang, Fitriani Waspakrik. Julia Patricia Situmorang meraih juara harapan tingkat nasional pada kegiatan IMATEKTA Creative Agricultural Engineering Competition 2019. Ismini Martalena Simatupang meraih juara harapan tingkat nasional pada kegiatan IMATEKTA Creative Agricultural Engineering Competition 2019. Sophie Hasiana, BK Deborah Aritonang, Fitriani Waspakrik meraih juara 2 tingkat nasional pada kegiatan kompetisi debat hukum mahasiswa tingkat nasional Ubaya Law Fair 2019. Monica Shevi Febrianti meraih juara harapan tingkat nasional pada kegiatan Scientific Project and Olympiad of Sriwijaya 2019. Ya Carolina meraih juara harapan tingkat nasional pada kegiatan Third Model AIPA 2019. Bernardus Edwin Dewantoro meraih juara 1 tingkat nasional pada kegiatan lomba poster nasional Frozen Shoulder. Kane Vicaris Panggalo meraih juara 3 tingkat internasional pada kegiatan International Workshop on Urban Heritage, juara 1 tingkat nasional pada kegiatan lomba sketsa Antartika 2019 dengan tema Color of Urban.
Yosef Yordanus Kohandi meraih juara 1 tingkat internasional pada kegiatan International Workshop on Urban Heritage. Esther Oktaviani meraih juara 2 tingkat internasional pada kegiatan International Workshop on Urban Heritage. Gregorius Geri Devianto meraih juara 2 tingkat nasional pada kegiatan Lomba Sketsa Antartika 2019 dengan tema Color of Urban. Maria Febronia Penate Boyle Kotmoen meraih juara 3 tingkat nasional pada kegiatan Lomba Sketsa Antartika 2019 dengan tema Color of Urban. Jennifer Francisca Ndraha meraih juara 2 tingkat nasional pada kegiatan Pekan Ilmiah Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Nasional 2019. Flo Floni Marbelis meraih juara 1 tingkat nasional pada kegiatan Pekan Ilmiah Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Nasional 2019. Ana Daniela meraih juara 3 tingkat nasional pada kegiatan Lomba Grooming Vocational Banking and Finance Competition. Yunike Melani Wahyuning Tias meraih juara 3 tingkat nasional pada kegiatan National Essay Competition, juara 2 mahasiswa berprestasi UKI. Brian Liberto K. meraih juara 3 tingkat nasional pada kegiatan National Essay Competition. Catherine Angelica Dwi Kristi meraih juara 1 tingkat International Online Social Campaign in the World AIDS Day Competition 2019. Angela Lady Kezia meraih juara 1 tingkat International Online Social Campaign in the World AIDS Day Competition 2019. Anjuna Dintiarma Putri Pardede meraih juara 1 tingkat International Online Social Campaign in the World AIDS Day Competition 2019, juara 3 mahasiswa berprestasi UKI. Putu George Matthew Simbolon meraih juara 1 mahasiswa berprestasi UKI. Juara 1 tingkat nasional pada kegiatan kompetisi legal opinion dengan tema Pertentangan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 44P garing HUM garing 2019 mengenai pasangan calon terpilih dalam Pilpres 2019 yang diselenggarakan oleh Celoteh Hukum bekerjasama dengan Beni Gunawan Law Firm. Juara 4 Kompetisi Legal Opinion Brawijaya Law Firm 2020 Reforma Agraria dalam Bidang Pengakuan Hak Ulayat Masyarakat Adat dan Penegakan HAM. Chris Mondi, Franciscus Saverius Perry, Evelyn Carlusi meraih pendanaan PKM 5 bidang kategori PKM Karsa Cipta dengan judul Local Culture Prof. Starkin from Diagnosis for Physics Education, Inovasi Produk Lokal Taking sebagai bahan ajar fisika tingkat nasional. Andes Natali Zaluku, Alex Magai, Endiron Indra Enumbi meraih insentif program kreativitas mahasiswa skema PKMAI dengan tema resolusi masalah hamil di luar nikah dan kawin lari berdasarkan hukum adat studi pada suku Baduy dan suku Nias tingkat nasional. Keiko Jevanya Hutagalung meraih juara 1 Komite Putri kelas 68 tingkat nasional pada kegiatan Pomnas DKI Jakarta cabang olahraga karate. Juara 2 Komite Beregu tingkat nasional pada kegiatan Pomnas DKI Jakarta 2019 cabang olahraga karate. Juara 2 tingkat internasional pada kegiatan SEA Games 2019. Tim UKOM Tenis Meja UKI meraih juara umum tingkat internasional pada kegiatan Invitasi Internasional Piala Rektor Cup UGM ke-4 tahun 2019. Juara 1 beregu campuran tingkat internasional pada kegiatan Invitasi Internasional Piala Rektor Cup UGM ke-4 tahun 2019. Juara 2 ganda campuran tingkat internasional pada kegiatan Invitasi Internasional Piala Rektor Cup UGM ke-4 tahun 2019.
juara 3 ganda campuran tingkat internasional pada kegiatan invitasi internasional Piala Rektor Cup UGM ke-4 tahun 2019. Juara 2 beregu campuran tingkat nasional pada kegiatan kejuaraan tenis meja nasional Piala Rektor USN Cup 2020. M. Luki Purkani, juara 1 tunggal putra tingkat internasional pada kegiatan invitasi internasional Piala Rektor Cup UGM ke-4 tahun 2019. Juara 1 tingkat nasional pada kegiatan kejuaraan tenis meja nasional Piala Rektor USN Cup tahun 2020. Muhammad I. Sumatra, meraih juara 2 tunggal putra tingkat internasional pada kegiatan invitasi internasional Piala Rektor Cup UGM ke-4 tahun 2019. Juara 3 tunggal putra tingkat nasional pada kegiatan kejuaraan tenis meja nasional Piala Rektor USM Cup tahun 2020. M. Farhan Etursi meraih juara 3 tingkat internasional pada kegiatan invitasi internasional Piala Rektor Cup UGM ke-4 tahun 2019. Sunrise Tarigan meraih juara 1 5 kilo putra tingkat nasional pada kegiatan Dance Run 2019 dan FKG Usakti. Juara 3 tingkat regional pada kegiatan Andoran Festival Run 5 kilo 2019. Juara 3 tingkat nasional pada kegiatan Danamon Run 2019. Juara 3 tingkat nasional pada kegiatan Babinsan Fun Run 2019. Juara 1 tingkat regional pada kegiatan kejuaraan Super Bowl Run 2020. Juara 1 tingkat regional pada kegiatan kejuaraan Swiss Hotel Peak Run 2020. Juara 1 tingkat regional pada kegiatan Tangerang Color Run 2020. Tim Futsal Visipol UKI meraih juara 1 tingkat regional pada kegiatan pertandingan Futsal Visip Korwil 3. Tim UKOM Futsal Putra UKI meraih juara 1 tingkat regional pada kegiatan kejuaraan Futsal Liga Junior 3 2019. Juara 1 tingkat regional pada kegiatan kejuaraan Futsal Trisakti Open Cup 2019. Juara 1 tingkat regional pada kegiatan kejuaraan SFF New Normal Futsal Competition. Juara 2 tingkat nasional pada kegiatan kejuaraan Futsal Putra Universitas se-Indonesia. Juara 3 tingkat regional pada kegiatan Liga Mahasiswa 2019. Finalis IKOM Futsal Putra tingkat nasional di Liga Mahasiswa 2019. Finalis IKOM Futsal Putra tingkat regional di Borobudur BFFC. Meraih finalis Liga Visip UAI 2019. Tim IKOM Futsal Putri UKI meraih juara 1 tingkat regional pada kegiatan kejuaraan futsal Liga Junior 3 2019. Juara 3 tingkat nasional pada kegiatan kejuaraan futsal putri Universitas se-Indonesia 2019. Peringkat 4 tingkat regional pada kegiatan Liga Mahasiswa 2019. Finalis tim UKOM Futsal Putri tingkat regional pada kegiatan Borobudur BFFC. Tim UKOM Bola Voli Putra meraih juara 3 tingkat regional pada kegiatan Dies Natalis Poltekkes Jakarta 3. Juara 3 tingkat regional pada kegiatan Volleyball Putra antar universitas di Benstikes Terta Medica 2020. Tim UKOM Bola Voli Putri meraih juara 3 tingkat regional pada kegiatan volleyball putri antar universitas di Benstikes Perta Medica 2020. UKOM Sepak Bola Putra UKI meraih juara 1 tingkat regional pada kegiatan Liga Mahasiswa 2019. Juara 3 tingkat nasional pada kegiatan Liga Mahasiswa 2019. Rinjan Wardi meraih juara 3 tingkat internasional pada kegiatan Pencak Silat Championship Singapore Open 2019. Juara 2 kategori tanding kelas E Putra Dewasa
tingkat nasional pada kegiatan kejuaraan nasional Brawijaya Open 2. Film Sampelan meraih juara 1 Komite Senior Putri 55 kg tingkat regional pada kegiatan Karate UNJ Cup 2019. Teresia Elisa Agustina Silakan meraih juara 1 tingkat nasional pada kegiatan kejuaraan Sekan Nakamura Indonesia Friendship Cup 2019. Persembahan lagu daerah oleh paduan suara mahasiswa Universitas Kristen Indonesia. Untuk paduan suara mahasiswa Universitas Kristen Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, Pendeta Kampus Universitas Kristen Indonesia, Ibu Pendeta Mercy Anasaragi MSI akan memimpin kita dalam doa penutup. Kepada Ibu kami persilahkan. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah atas penyertaanmu bersama kami secara offline maupun secara virtual dalam sidang terbuka Senat Universitas Kristen Indonesia dalam rangka Dies Natalis yang ke-67 tahun. Kami bersyukur
untuk perbuatan-Mu yang ajaib dan berkat-Mu yang limpah kepada Universitas Kristen Indonesia lewat prestasi yang dilaksanakan dan diraih oleh para dosen dan para mahasiswa. Kami bersyukur untuk pengabdian daripada Ibu dan Bapak dosen yang sudah melayani Engkau lewat Universitas Kristen Indonesia selama 10 sampai 35 tahun. Biarlah semuanya ini menambah semangat, menambah kesatuan hati dan pikiran kami untuk melakukan yang terbaik dalam waktu kesempatan yang masih Engkau berikan bagi kami masing-masing. Ya Bapa, kami akan kembali ke dalam kehidupan kami, ke dalam tugas dan tanggung jawab yang telah Engkau amanahkan bagi kami masing-masing. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menolong memperlengkapi kami, untuk kami boleh melaksanakannya sesuai dengan yang Kau kehendaki, yang melaluinya Engkau memberkati kehidupan kami masing-masing. Terpujilah Engkau, ya Allah Bapa di surga, di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia, yang akan berjalan bersama kami lewat Roh Kudus sekarang sampai selamanya. Amin. Kami ucapkan terima kasih. Penutupan sidang terbuka Senat Universitas Kristen Indonesia oleh Ketua Senat Universitas Kristen Indonesia, Profesor Atmono Budi Subagio, MSII, PhD. Sidang terbuka Senat Universitas Kristen Indonesia dalam rangka Dies Natalis Universitas Kristen Indonesia yang ke-67 tahun, secara resmi saya tutup. Hadirin dimohon berdiri. Ketua, anggota Senat, dan Guru Besar, beserta pengurus Yayasan Universitas Kristen Indonesia, meninggalkan ruang upacara. Syukur undang-Nya.
Hadirin yang terhormat, sidang terbuka Senat Universitas Kristen Indonesia rangka Dies Natalis Universitas Kristen Indonesia yang ke-67 selesai. Namun rangkaian kegiatan Dies Natalis akan tetap berlanjut sampai pada puncak perayaan Dies Natalis ke-67 yang akan diselenggarakan pada hari Jumat 16 Oktober 2020 pada pukul 9 WIB. Dalam hal ini kami mengundang seluruh civitas akademika juga alumni Universitas Kristen Indonesia untuk dapat bersama-sama mengikuti perayaan secara online baik lewat Zoom ataupun live streaming official UKI Jakarta. Demikian kami sampaikan atas nama panitia, mohon maaf jika terdapat kesalahan selama acara berlangsung. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, foto bersama. Bapak Ibu Guru Besar Universitas